Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa bi'amadillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Yang tercinta, yang berbahagia calon mempelai pria kita, Ananda Wisnu Heru Luhur SSM, putra keluarga besar Bapak Ahmad Khotman Pohan dan Ibu Ivona Grace Intan Sari, yang akan mempersunting kekasih hati, teman dalam suka dan duka, yang tersayang, Ananda Dian Fitriani SSM, putri keluarga besar Bapak Agung Supriyatna dan Ibu Ulan Sarningsih. Teriring doa dari kita semua yang hadir, semoga menjadi pasangan yang indah dalam bertutur kata, pasangan yang berbagi kasih sayang, pasangan yang saling mendoakan dalam keadilan. Semoga Allah antarkan menuju keluarga Baitin Jannati. Amin ya Rabbal Alamin. Para alim ulama, para asatidah, poros dan pinisepuh yang tidak kami sebutkan satu persatu, hadir di antara kita, yang putri juga yang kakung. Semoga Allah berikan umur yang panjang, sehat lahir dan batin, yang senantiasa kita harapkan doa dari beliau. Keluarga besar, para pejabat TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan dari Polri, mobil khusus dari TNI Angkatan Darat Angkatan 89 yang saat ini hadir dengan seragam yang begitu cantik dan indah. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua menjadi doa untuk Ananda Wisnu dan dia. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, bersama kami tim Shalawat Asy-Syifa Alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, di hari yang sangat indah tanggal 5 Maret 2022, kita dapat bersilaturahim kembali di kediaman Bapak Ahmad Khotman Pohan dan Ibu dalam rangka berdoa bersama, mendoakan sang putra putri tercinta untuk memasuki mahligai rumah tangga. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepasang kekasih Mas Wisnu dan Kak Diana yang telah terjalin dalam ikatan cinta untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di pagi yang sangat mubarakah ini akan kita antarkan dengan serangkaian doa. Kumandang salawat Nabi mengharap syafaat Rasulullah. Nanti akan kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran, tentunya sebagai ungkapan rasa syukur sambil hajar akan menyampaikan kata sambutan. Ketika Asmaul Husna mengiringi perjalanan kedua mempelai kita dan kita semua, semoga yang hadir diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin. Kita juga akan menghadiahkan surat Al-Fatihah, surat Ar-Rahman, surat-surat pendek untuk keluarga yang telah mendahului kita. Juga perjalanan kedua calon mempelai kita akan ditutup oleh Allah dengan syafaat Al-Quran, sehingga menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan kasih dan doa dari calon mempelai kepada kedua orang tua akan kita aminkan. Tentu para malaikat juga akan mengaminkan doa Mas Wisnu, juga mama dan papa. Hari ini sebelum kita tutup dengan doa, kami dari tim Shalawat Asy-Syifa akan berbagi sedikit ilmu sharing untuk calon mempelai, semoga bermanfaat, dan mempelai-mempelai senior. Setelah kita lockdown sekian tahun, kita semakin mesra dengan pasangan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mas Wisnu bersumber dari Abdullah bin Umar yang disampaikan oleh Rasulullah
1500 tahun yang lalu. Bacalah Al-Quran dengan tajwid yang benar. Bacalah Al-Quran dengan makhraj yang bagus. Bacalah Al-Quran minimal suaramu terdengar oleh telingamu sendiri. Jika demikian cara kita membaca Al-Quran, maka virus atau bakteri apapun akan mati seketika ketika ada di dalam tubuh kita atau di sekitar kita. Masya Allah, ini adalah kabar gembira dan kita tidak perlu takut dengan bersilaturahim seperti ini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, agar rangkaian acara ini berjalan lancar sampai nanti tanggal 12, Ijab Kobol di Jagakarsa akan diberikan oleh Allah kelancaran dan keberkahan. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم